lanjutkan lagi ya. Di sebelah mana teman kira-kira? Wow, ternyata di sebelah sini lagi teman. Terdapat ini lagi ya. Hehe, apa namanya? Perangkap lagi yang berbentuk kerucut berwarna biru. Wih. Guys, di sini hujan teman-teman. Lihat tuh, wadidaw. Tapi gak apa-apa ya, kita akan lanjutkan lagi untuk berpetualang teman. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, terus ikutin kakak nih guys untuk berpetualang dan membuka perangkap berwarna biru ini teman. Guys, di dalamnya terdapat seekor kelinci teman. Kira-kira kelinci ini makanannya apa teman ya? Kakak tahu nih, kelinci ini adalah pemakan rumputan teman. Kita coba kasih makan nih guys, apakah dia mau teman? Wadidaw. Ternyata kelinci ini sudah kenyang napanya teman, jadi dia tidak mau makan rumputan yang kakak kasih ya. Sangat kasihan sekali teman. Kelinci imut berwarna hitam dan juga berwarna putih teman. Kalau kelinci ini kita masukin ke dalam truk gandeng kakak nggak akan muat ya, karena badannya cukup lumayan besar teman. Guys, lihat tuh, kakak melihat suatu hewan lagi berwarna hitam teman. Wadidaw, ini adalah seekor kelinci lagi nih guys. Napanya kelinci ini bersahabat ya sama kelinci yang satu lagi teman. Wih, dia melarikan diri teman. Dia mau mengejarnya nih guys. Wadidaw, nampaknya si kelinci berwarna putih itu pacarnya si kelinci berwarna hitam ini ya. Bercanda nih guys. Kelinci berwarna hitam ini memiliki tubuh yang sangat besar sekali teman. Lihat, kelinci berwarna hitam ini memiliki telinga dua ya dan juga berkaki empat. Biarkan dulu dia bermain-main di sini teman. Hujan-hujanan ya kelinci ini teman. Sangat kasihan sekali. Nanti dia sakit ya. Kalian jangan tiru ya hujan-hujanan seperti kelinci tadi teman. Bercanda guys. Tuh, lihat hewan apa ini temanku? Wadidaw, ternyata ini seekor itik. Wadidaw, alias bebek teman yang bertubuh sangat besar tuh guys. Wadidaw, nampaknya dia ini teman terperangkap ya di dalam istana ini. Bukan istana teman, masih kakak di dalam akuarium ini guys. Kita coba bongkar ya, kita selamatin teman seekor itik ini nih guys. Jadi dia tidak bisa bermain-main ya di peternakan ini. Yuk kita coba tangkap tuh seekor itik. Sudah kita ini teman selamatin ya. Anaknya, hehe. Kita nanti kita akan makan ya seekor anakan itiknya ini temanku. Ayo guys, kita lanjutkan lagi untuk berpetualang teman. Karena masih banyak sekali teman perangkap yang belum kakak buka. Wih, lihat. Ternyata di sini juga kakak melihat terdapat sebuah istana yang begitu besar teman. Istana berwarna putih dan juga memiliki pintu yang sangat banyak nih guys. Ada pintu berwarna merah. Teman, tadi kakak mendengar. Apa kalian semua mendengar guys? Kira-kira yang bersuara itu di sebelah mana teman? Teman, wadidaw, ternyata yang bersuara ini adalah si gemoy teman. Dia sangat berisik sekali ya. Sampai saya telinga kakak sangat sakit teman mendengarkan si gemoy ini berteriak-teriak nih guys. Ayo sini kak sayang. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali nih guys. Nanti kakak bawa ya. Si gemoy ini adalah jenis berang-berang teman. Mantul-mantul. Ayo kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita rawat baik-baik si gemoy ini teman. Lebih baik kita lanjutkan lagi ya untuk membongkar pintu istana yang berwarna biru ini nih guys. Kira-kira di pintu berwarna biru ini kakak akan bukan hewan apa teman? Lanjut. 1, 2, 3. Wih, ada yang bersuara guys. Bentar, hewan apa di dalamnya teman? Ternyata di dalamnya terdapat seekor anakan ayam. Ini adalah anakan ayam kate teman. Lihat, karena dia memiliki tubuh yang sangat mulia sekali ya. Hei guys, mantul. Kita mendapatkan seekor anakan kate teman. Kita kasih makan nih. Langsung dimakan begitu saja teman. Anakan ayam kate ini sangat cocok sekali untuk kita rawat teman. Nanti kalau sudah besar dia bisa bertelur teman. Nanti telurnya boleh kita jual dan kita pasak. Hehehe, mantap sekali ya. Gak sia-sia kita untuk berpetualang nih teman. Hehehe guys. Halo teman-teman, apa kabar nih guys? Kembali lagi bersama si truk gandeng ya. Truk gandeng kakak sudah sampai teman-teman. Itu saatnya kita let's go kan lagi ya untuk berpetualang mencari hewan-hewan teman di sebuah peternakan ini nih guys. Ayo guys, kita coba let's go ya untuk membongkar pintu istana ini terlebih dahulu teman-teman. Ada istana berwarna hijau, istana berwarna pink, dan juga istana berwarna biru teman. Mari kita coba let's go ya untuk membongkar pintu istana berwarna hijau terlebih dahulu teman. Guys, kita coba lihat teman, kira-kira hewan apa di dalamnya ya. Mari kita bongkar temanku. 1, 2, 3. Wih, ada seekor anakan ayam teman-teman.
Ada kira-kira ada berapa ekor anakan ayam sih, Man? Ada anakan ayam berwarna kuning, berwarna pink, dan juga di dalamnya ada satu lagi nih, guys. Anakan ayam berwarna merah. Wadidaw. Lihat, anakan ayam ini sangat imut sekali, teman-teman, ya. Kita coba kasih makan, teman. Kira-kira hewan apa yang ada di dalamnya nih, guys? Mari-mari kita kasih makan. Wadidaw, wadidaw. Langsung disantap begitu saja, teman. Dia malah minum, guys. Wadidaw. Nampaknya sangat kehausan sekali, ya. Ayo, let's go. Kita langsung masukkan saja, teman, ke dalam truk kanang kakak, ya. Truk kanang kakak tertutup, teman. Kita buka terlebih dulu, ya, biar kita gampang untuk memasukkan hewan-hewannya, teman-temanku. Wadidaw, kakak sudah siapin 3 truk kanang kakak, ya, buat mengisi hewan-hewan hari ini, teman. Ayo, kita tangkap. Kita masukin, ya, anakan ayam ini. Soalnya kakak sangat suka sekali, teman, pada anakan ayam ini. Anakan ayam ini adalah seekor hewan yang sangat jinak, ya. Bukan hewan berbahaya, teman. Jadi cocok untuk kita rawat dan kita pelihara di rumah, guys. Mantul. Ayo, kita tutup kembali pintunya, ya. Jangan sampai dia melarikan diri, teman. 3-4 ekor anakan ayam sudah kita amanin, teman. Kita lagi ke kanan kiri. Ada pintu lagi yang berwarna apa ini? Berwarna merah di sana, yang berwarna pink ini, teman. Ayo, kita buang aku ini. Guys, kaget, teman. Ada hewan di dalamnya. Kira-kira hewan apa nih, guys? Mari. Kita coba bareng-bareng, teman. Wadidaw. Lihat tuh, ternyata di dalamnya terdapat seekor hewan apa ini, teman. Wadidaw. Dia memiliki mulut yang sangat lebat, tapi dia sedikit galak, teman. Dia mau saja menggigit tangan kakak, teman. Alias mematuk, ya. Wadidaw. Ini namanya adalah seekor burung puyuh. Seekor burung yang tidak bisa terbang, teman. Dia sedikit unik, ya. Tapi dia sangat dicari orang-orang, teman, karena dia bisa bertelur nih, guys. Telurnya itu adalah telur burung puyuh, ya. Berbentuknya itu adalah bentuk putih berwarna sangat kecil tuh. Lihat, teman. Dia malah galak sekali, ya, temanku. Kita tutup, ya. Jangan sampai dia mematuk tangan kakak lagi, teman. Rasanya itu sangat sakit sekali, ya, dibentuk hewan ini. Kita coba kasih makan saja, temanku, biar dia diam berada di dalam truk kanan kakak, ya. Wadidaw, wadidaw. Bisa dikasih makan, teman. Biarkan dia makan dulu, ya, di sini, ya. Ayo, kita lanjutkan lagi nih, guys. Karena masih ada istana yang berwarna biru, ya. Belum kakak buka di sini, teman. Jadi kalian yang gimana malu nih? Terus ikutin kakak, ya, untuk membongkar-bongkar semua pintu istana ini, teman. Mari kita bongkar. 1, 2, 3. Wih, guys, ada hewan di dalamnya tuh. Kira-kira hewan apa ini, ya? Ternyata ini adalah seekor hewan berwarna putih. Ayo, teman, kita coba tangkap. Ternyata di dalamnya terdapat seekor marmut. Wadidaw. Si marmut yang memiliki bulu yang sangat lebat, teman. Dia adalah jenis hewan herbivora, ya. Pemakan rumputan, guys. Ayo, kita masukin terlebih dahulu ke dalam truk kanan kakak, teman. Lihat, kakak lupa gak bawa rumputannya, teman-teman. Nanti kalau sudah di rumah kita kasih makan, ya. Jangan sampai dia mati kelaparan, teman. Karena seekor marmut ini adalah hewan sangat jinak sekali, ya. Lihat, dia begitu imut, teman-teman. Kakak harus lama, ya, buru-buru ke rumah, teman. Karena kakak akan merawatnya dengan baik-baik, ya, seekor marmut ini, guys. Yuk, kita lanjutkan lagi ke sebelah mana, teman. Wow, lihat tuh, ternyata di sini terdapat sebuah perangkap berwarna kuning, teman. Ini adalah sepura buah perangkap berbentuk kerucut, guys. Kira-kira hewan apa di dalamnya, ya? Ayo, kita coba bongkar, teman. Wow, ternyata bukanlah sebuah hewan, teman, melainkan satu butir telur berwarna merah, guys. Kira-kira di dalamnya akan ada sesuatu yang kedua. Ayo, kita bongkar, teman. 1, 2, 3. Wow, guys, lihat tuh di dalamnya terdapat seekor hewan apa ini, temanku? Kita coba tangkap. Widih, ternyata ini adalah seekor ikan sepat, teman. Ikan yang bisa dijadikan sebagai ikan asin nih, guys. Nah, cocok sekali, ya, buat kita olah, teman. Cuma satu ekor ikan sepat yang kita dapatkan hari ini, guys. Tapi gak apa-apa, ya. Ayo, saatnya kita lagi meluncur, teman-teman. Lihat, wow. Jika kamu lihat, terdapat sebuah akuarium yang terisi oleh banyak ikan, teman. Lihat tuh. Kira-kira ikan apa saja, ya, berada akuarium ini. Kita coba tangkap, teman. Pakai seser. Kita tangkap jalur, ya. Jeng-jeng-jeng. Seser sudah kakak dapatkan, teman. Ayo, kita coba tangkap semua ikan ini nih, guys. Lihat, banyak sekali ikan komet namanya nih, guys. Ikan komet berwarna merah, berwarna putih, dan juga ada berwarna apa, ya? Berwarna kuning alias berwarna emas, teman. Ayo, kita langsung masukkan, ya, ke dalam truk kanan kakak, teman-teman. Maksud kakak truk akuarium kakak nih, guys. Lihat, ikan-ikan ini sangat cantik sekali, ya, keberadaan akuarium nih, guys. Namanya juga adalah jenis ikan hias, teman. Mari-mari kita tangkap lagi tuh. Ada ikan hias lagi berwarna hitam. Tapi sama jenisnya, teman. Ini adalah jenis ikan komet lagi, ya. Yo, kita tangkap lagi tuh. Wadidaw.
kita langsung mendapatkan berapa ekor ikan ya. Karena share kakak itu sangat besar sekali teman. Dan ikannya langsung kita dapatkan semua guys. Wadidaw. Sudah penuh teman truk akuarium yang pertama ya. Ayo kita coba let's go lagi temanku. Lihat guys, ada lagi seekor ikan sapu-sapu nampaknya ini teman. Kita tangkap. Lihat guys, ikan sapu-sapu ini sedikit agresif teman. Tapi dia memiliki tubuh yang sangat keras dan juga bergerak ya. Dan juga memiliki mulut di bagian kepala teman. Ikannya begitu unik yo. Kita masukin di truk akuarium yang kedua guys. Soalnya ikan sapu-sapu ini sangat cocok ya buat kita pelihara teman. Karena dia makanannya adalah jenis lulu mutan. Jadi cocok kalau berada akuarium nih guys. Ayo.